Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung. Okey, kita akan sambung siri 3 Klinik Sains. Okey, bab 1 rangsangan dan gerak balas ya. Okey, dalam siri 3 ni kita akan bincangkan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan deria pendengaran dan penglihatan. Okey, ini ialah bab yang kita dah pelajari sebelum ini. Okey, masalah-masalah yang berkaitan dengan deria pendengaran dan penglihatan. Okey, jadi kita teruskan kepada soalan soalan yang sering ditanya ataupun yang akan ditanya mirip PT3 dan PT3 ya. Okey, ni nota-nota yang kita dah pelajari ya. Okey, ni. Yang biasa ditanya. Okey, dia akan tanya yang pertama, nyatakan faktor yang mempengaruhi kepekaan deria penglihatan dan pendengaran. Okey. Dia nak kata dia soalan dia ialah faktor yang mempengaruhi kepekaan. Iaitu had deria, kecacatan organ deria dan proses penuaan. Okey, tiga faktor ni yang mempengaruhi kepekaan deria penglihatan dan pendengaran kita. Faktor yang mempengaruhi kepekaan dan penderiaan penglihatan dan pendengaran iaitu had deria, kecacatan organ deria dan proses penuaan. Okey, apakah maksud had deria penglihatan manusia? Okey, iaitu had keupayaan mata untuk melihat objek. Terhadlah, ya. So, apakah yang dimaksudkan dengan ilusi optik? Okey, ilusi optik berlaku apabila kita melihat sesuatu yang berbeza daripada keadaan yang sebenar. Okey, tak sama ya. Tak sama ilusinya yang kita lihat tu. Ya, okey, terangkan bagaimana binokular dan penglihatan manusia. Okey, binokular ni digunakan untuk membantu melihat objek yang jauh. Kedudukannya agar kelihatan lebih besar. Okey, binokular ni ya. Sementara kalau mikroskop cahaya membantu untuk melihat objek seni seperti sel. Mikroskop cahaya. Okey, berapakah julat frekuensi pendengaran bagi manusia? 20 Hz hingga 20,000 Hz. Okey, bunyi yang terlalu kuat boleh merosakkan reseptor dalam telinga. Cadangkan satu langkah bagi mencegah kerosakan telinga pekerja di tempat kerja yang bising. Okey, selalunya mereka akan memakai alat pelindung pendengaran seperti earplug atau earmuff ya. Rajah di bawah menunjukkan seorang perempuan tua sedang membaca surat khabar. Beliau mendapati tulisan di atas surat khabar kelihatan kabur. Apakah jenis masalah penglihatan orang tua itu? Namanya ialah rabun dekat. Ya, rabun dekat ya. Okey, orang muda dia tak ada rabun dekat ya. Orang tua saja yang ada rabun dekat. Okey. Kalau orang muda lah yang 40 ke bawah tu dia rabun jauh saja. Tapi kalau 40 ke atas dia ada dua-dua, sama ada rabun dekat atau rabun jauh ya. Okey, bagaimanakah caranya beliau membetulkan masalah tersebut? Okey, dia menggunakan cermin mata yang berkanta cembung. Berkanta cembung ya. Okey, cikgu harap ingat lagi kanta cembung macam mana dan kanta cekung macam mana. Ini kanta cembung ni ialah rabun dekat. Kalau kata kanta cekung, rabun jauh. Okey, ini ialah cikgu dedahkan pada awak latihan 15 contoh soalan PT3. Okey.
dan R dan S yang sering dialami oleh manusia. Memang kebanyakan kita sekarang mengalami rabun jauh, ya, rabun jauh. Okey, sekejap ya. Dan rabun dekat, ya. Okey. So kita ada rabun jauh dan rabun dekat. Jadi sering sangat kita mana Adelina tadi? Kita hadapilah, ya. Okey, di mana? Cuba awak nampak di sini. Kalau yang ini kanta dia tebal. Kalau rabun jauh ni, okey, yang ini kanta dia menjadi nipis. Ni dia rabun jauh, dia lihat objek jauh ni, kanta dia jadi tebal, dia jadi kedudukannya dekat sini, ya, di depan retina dia. Macam ni, ini ialah rabun jauh. Yang ini ialah rabun dekat. Dia jadi nipis macam ni, ya. Okey. Jadi dia kata, tandakan satu perbezaan antara punca utama kecacatan penglihatan R dengan kecacatan penglihatan S. Jadi yang pertama ni, R berlaku disebabkan oleh berbola mata yang terlalu panjang. Ni, R ni. Berbola matanya terlalu panjang, manakala S berlaku disebabkan berbola mata yang terlalu pendek. Ni, dia terlalu pendek sehinggakan imej yang terbentuk di belakang retina. Yang ini imej yang terbentuk di hadapan retina. Jadi penyataan yang betul ialah nombor satu ni, ya. Okey. Seterusnya, ni. Jadi, itu. Okey, raja di bawah menunjukkan dua jenis kecacatan penglihatan. Okey, masuk R dan S. Nyatakan sebab kecacatan R dan S. Jadi kalau R ni, bola mata terlalu panjang. Ni berbola matanya terlalu panjang dan kanta ni, ya, dan kanta matanya terlalu tebal. Yang ni. Ya, sementara yang ni pula berbola matanya terlalu pendek dan kanta matanya terlalu nipis. Ni nipis, ya. Okey. Jadi dia kata cadangkan satu kaedah untuk membetulkan rabun dekat dan rabun jauh. So kalau rabun dekat, kita kaedah yang kita guna ialah kanta cembung. Ya, kanta cembung. Kalau rabun jauh, kanta cekung. Jadi, bak kata cikgu tadi, rabun dekat ni hanya orang yang berumur 40 tahun ke atas saja. Jadi sesetengahnya dia ingat apa, kita tak tahu kan, dia kata muda-muda lagi dah rabun dekat. Tidak, dia sebenarnya 40 tahun ke atas saja yang rabun dekat, ya. Yang muda 40 tahun ke atas tidak mengalami rabun dekat. Okey, jadi seterusnya kita cadangkan teknologi moden yang membantu untuk mengatasi masalah had penglihatan. Okey, kalau binokular ni, dia membantu melihat objek yang jauh kedudukannya agar kelihatan lebih besar. Okey, kalau mikroskop cahaya membantu untuk melihat objek seni seperti sel. Kalau mikroskop imbasan elektron untuk melihat partikel yang lebih kecil daripada mikroskop cahaya. Ni imbasan elektron. Nak melihat yang ni untuk membantu melihat struktur dan pergerakan organ dalaman kita, badan. Okey, kita guna mesin ultra bunyi ataupun mesin sinar X untuk menjalankan diagnosis atau merawat penyakit dalaman badan manusia. Okey, ni. Ini yang
tadi di mana rabun jauh disebabkan oleh bentuk bola matanya terlalu panjang. Ha, ni. Atau kandar matanya terlalu besar, tebal ya. Jadi dia gagal untuk. Ha. Jadi kita gunakan ni. Kita menggunakan kantar cembung ni. Kantar cembung ya. Kantar cekung kalau rabun jauh. Kalau rabun jauh, kantar cekung. Dekat kantar cembung. Jadi dia kata tandakan rabun jauh. Ha, inilah. Ni rabun jauh ni ya. Rupa dia eh. Siapa yang lupa, terlupa. Dekat kantar cembung. Ha, convex lens ya. Ini concave. Okey, yang ini, ni tandakan betul pada alat yang digunakan untuk mengatasi had deria deria penglihatan, ni mikroskop dalam makmal. Bukan ni ya, ni lampu suluh. Kan ya? Salah. Ni soalan bonus ni ya, lampu suluh takkan akan untuk had penglihatan ya. Okey. So PT3 2015. Pernah ditanya, okey. Dia kata dalam kelas sains, Ryan telah mempelajari tentang mekanisme penglihatan. Okey. Dengan menggunakan perkataan yang disediakan di atas, lengkapkan carta alih berikut yang menunjukkan laluan cahaya dari suatu objek yang memasuki ke dalam mata. Okey, dia dah bagi dalam kotak ni anak mata, iris, retina. So awak kena lengkapkan. Pergi ke lemair, pergi ke anak mata. Okey, dari anak mata dia pergi ke sini ya, kantar mata, pergi ke gelemaca dan seterusnya retina ya, retina pergi ke saraf optik dan seterusnya ke otak. Otak mentafsir. Otak mentafsir sebagai apa ya? Benda tu sebagai apa? Jadi awak kena tengoklah selepas gelemai, okey, anak mata eh. Selepas gelemai dia pergi ke anak mata. Okey, retina ni dia akan pergi ke saraf optik. Susunan dia kena tahu. Dua markah di situ. Okey, B. Seseorang yang rabun dekat boleh melihat objek jauh dengan baik. Okey, tetapi kalau objek dekat dia kelihatan kabur. Macam cikgu lah. Cikgu rabun dekat dan rabun jauh. Ha, jadi bila nak nampak benda yang dekat-dekat tu dia jadi kabur. Dia kata image focus di belakang retina. Jadi dengan memakai cermin mata berkantar cembung ia memfokuskan sinar cahaya ke atas retina. Jadi kita guna ataupun cikgu guna kantar cembung. Ya. Okey, seterusnya dalam satu ujian penglihatan, Ryan dikenaki membaca huruf pada kad. Pada jarak 3 meter, Ryan gagal mengenal pasti huruf-huruf yang bersaiz kecil pada kad itu. Nyatakan keadaan struktur mata Ryan dan cara mengatasi masalah penglihatannya. Ni rabun eh, dia mengalami rabun lah. Jadi ni soalan PT3 tahun 2015 ya. Okey, jadi awak kena cakap kantar mata terlalu tebal dan berbola mata terlalu panjang. Oleh itu, dengan memakai cermin mata berkantar cekung yang mencapahkan sinar. Okey, kalau awak cakap ni pun mula-mula awak kata sebabnya. Lepas tu dia kata nyatakan struktur mata. Awak kena nyatakanlah struktur matanya dan cara mengatasi. Ha, dua markah. Ni satu markah. Ni satu markah. Kalau awak ada sebut cermin mata berkantar cekung, satu markah betul. Kalau kata-kata mata terlalu tebal, boleh terima. Ataupun berbola mata terlalu panjang, okey boleh terima. Dan satu lagi berkantar cekung. Okey, jadi dua markah ya. Okey. Di sini setelah berjalan selama 10 minit pada hari yang sangat panas, akhirnya Kamal sampai di rumah kawannya. Kawan Kamal menyambutnya dan mengiringinya di rumah. Okay, di dalam rumah. Tiba-tiba Kamal berasa pening dan semuanya berasa kelihatan gelap.
Hal ini berlaku hanya beberapa minit. Okey, pada fikiran anda, apakah yang menyebabkan kejadian ini? Kenapa kawan Kamal tu dia rasa macam gelap je? Kamal yang rasa apa yang redup tu kan? Okey. So tiba-tiba macam berpusing-pusing ke apa kan? Gelap rasa. Jadi ini berlaku disebabkan tekanan yang dialami oleh otak disebabkan oleh perbezaan keamatan cahaya daripada keadaan terang kepada keadaan gelap. Sebab dia berlaku macam tiba-tiba terang yang panas tu tiba-tiba gelap. Last-last dia jadi gelap terus. Sebenarnya awak kena macam perlahan-lahan ya. Tadi awak rasa tempat yang terang sangat kan. Lepas tu bila nak masuk tu awak kena macam relax dulu jangan tiba-tiba je terus masuk. Awak mungkin pergi kat dia punya beranda ke apa kan macam tu supaya nak elakkan keadaan macam ni ya. Disebabkan oleh perbezaan keamatan cahaya. Okey. Dia kata bah tu. Jadi dia kata bulatkan bahagian pada rajah ini. So sebenarnya pada pupil. Pupil ni anak mata Pupil ni sebenarnya anak mata kita ni kat sini. Inilah yang menyebabkan mata Kamal tadi macam tu berubah. Terus jadi rasa macam gelap ya. Okey. Seterusnya ini ialah rangsangan dan gerak balas dalam pertumbuhan. Okey. Macam tu ya. Sekejap kita teruskan lagi. Ini tentang gerak balas juga, rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan ya. Okey. Ini cikgu tak bincangkan nota dia sebab kita dah pelajari. Okey, cikgu hanya bincangkan di mana soalannya ya. Okey, soalan dia. Jadi latihan 16 ni, apakah tropisme? Kita imbas balik. Atau menjauhi rangsangan. Sama ada dia mendekati atau menjauhi rangsangan itu ya. Okey, nyatakan jenis tropisme terhadap rangsangan yang berikut. Okey, kalau sentuhan tikmotropisme. Tik ya, kalau graviti geotropisme. Geo tu graviti lah. Kalau cahaya ialah fototropisme. Foto ya. Okey. Jadi bahagian tumbuhan yang manakah menunjukkan fototropisme positif, okey, sebenarnya ialah pucuk. Kalau siapa yang lupa, okey, ini ialah pucuk. Okey, geotropisme positif ialah akar. Okey, kalau tikmotropisme positif itu ialah pucuk juga. Okey. Jadi sebenarnya apakah kepentingan hidrotropisme? Hidro tu air kan? Kepada tumbuhan. Okey, itu ialah untuk terus hidup. Kalau tak ada air, tumbuhan tu akan mati. Sama juga seperti kita. Sangat penting. Okey, jadi apakah yang dimasukkan dengan geotropisme positif dan geotropisme negatif? Maksudnya kalau geotropisme positif, dia mengikut arah graviti. Manakala kalau geotropisme negatif, ia menjauhi graviti. Macam tu ya. Okey, jadi bagaimanakah dua gerak balas tumbuhan yang membantu fotosintesis dalam tumbuhan? Okey, jelaskan bagaimana gerak balas ini membantu fotosintesis. Okey, kalau fototropisme positif, tujuannya ialah untuk memastikan pucuk dan daun tumbuhan memperolehi cahaya matahari untuk membuat makanan melalui fotosintesis. Manakala kalau hidrotropisme positif, dia membantu akar untuk mendapatkan air dan garam mineral gerak balas tumbuhan yang sangat penting ya. Okey, ada orang masuk. Alright. Okey ya.
Alhamdulillah. Ini umpama kelas tambahan kita pada hari ini. Okey, mana dia tak muncul? Umi Natasha? Mana Umi Natasha? Ha. Alright. Ini ialah cikgu sambung ya. Yang berada di dalam tumbuhannya gerak balas di dalam tumbuhan. Okey, sekejap ya. Alright, okay. Alright. Alhamdulillah, ini umpama klinik ya, klinik sains yang cikgu nak, seperti juga macam kelas tambahan lah sebenarnya ya. Tambahan di mana kita cikgu buat klinik ni untuk ulang kaji balik pelajaran yang kita dahulu bincangkan soalan-soalan berkaitan PT3 ya. Okey. Jadi ini tadi ya. Dia boleh tanya dua gerak balas tumbuhan untuk membantu fotosintesis tadi ya. Okey, seterusnya bagaimanakah gerak balas nastik? Kita dah pelajari sebelum ni gerak balas nastik berbeza daripada tropisme dalam tumbuhan. Okey, cikgu tunjukkan. Gerakan nastik ialah gerakan tumbuhan yang tidak bergantung kepada arah. Dia tak bergantung kepada arah rangsangan. Manakala tropisme ni gerak balas tumbuhan yang sama. Okey, teman sama ada. Okey, gerak balas tumbuhan sama ada terarah atau menjauhi suatu rangsangan. Okey. Okey, contoh eh cikgu bagi dekat sini, apakah maksud seismonastik? Berikan satu contoh tumbuhan yang menunjukkan gerak balas sentuhan. Seperti yang ditunjukkan oleh pokok perangkap lalat Venus. Okey, contoh kalau cikgu kata okey di atas tadi ya. Kalau nastik kita kata sentuhan ditunjukkan oleh pokok perangkap. Dalam buku ada ya perangkap lalat Venus ataupun semalu. Semalu kalau kita sentuh dia, dia akan menguncup kan? Menguncup. Jadi itulah gerak balas dia. Ya, sama seismonastik. Tapi kalau tikmotropisme tu, tik tadi kan yang atas tadi, itu ialah di mana kalau kita letak tumbuhan contohnya timun kan, kita pacakkan kayu ke situ, dia akan contohnya melilit kan, melilit di kayu itu ya. Kalau ini akan apa, bergerak balas lah. Ya. Okey. Jadi dia kata beberapa anak benih diletakkan, ni contoh juga soalan. Okey, dan kotak lubang, dia ada lubang okay, di bahagian tepinya seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Ramalkan lah nampak. Dia suruh kita ramalkan. So pucuk akan membengkok ke arah lubang atau menuju ke arah cahaya ya. Okey, teruskan. Jadi ini dia kata gerak balas terhadap cahaya matahari ni. Kalau akar ni dia mengikut ke sini, kalau pucuk dia akan pergi ke cahaya matahari. Okey, dia kata namakan jenis gerakan. Okey, ini ialah kalau pucuk fototropisme positif, kalau akar fototropisme negatif. Uraikan kepentingan gerak balas yang ditunjukkan oleh pucuk. Okey, foto ni fototropisme positif memastikan pucuk dan daun tumbuhan memperoleh cahaya matahari. Pentingannya fotosintesis positif ni sebab dia nak guna untuk membuat makanan melalui fotosintesis, fototropisme positif ya. Okey, jadi dia kata selain mendapatkan air, akar tumbuhan berkayu biasanya tumbuh jauh ke dalam tanah untuk mendapatkan sokongan yang kuat. Okey, namakan jenis gerak balas yang dinyatakan. Okey, ini ialah geotropisme positif. Jadi sebenarnya dia nak dapatkan air ya, akar ni. Selain daripada sokongan.
Okey, seterusnya tumbuhan tidak berkayu mempunyai kelemahan ya untuk tumbuh menegak. Jadi dia kata jelaskan bagaimana gerak balas dapat membantu tumbuhan seperti tembikai. Tembikai untuk mendapatkan cahaya matahari optimum. Jadi dia kata ini tigmotropisme positif, tumbuhan bergerak balas secara menegak untuk memperoleh cahaya matahari dan mencengkam objek untuk mendapatkan sokongan. Okey. Jadi kalau tembikai ni kita pacakkan juga, kita letaklah kayu kayu dekat dengan tumbuhan ni, tembikai ni, nanti dia akan melilit lah, melilit dekat kayu tu kan. Okey. So dari situlah pentingnya sebab dia nak dapatkan cahaya matahari kan. Jadi dekat situlah kepentingannya. Ya, jadi bila dia dah melilit ke atas tu, dia dapatlah cahaya matahari tu ya. Okey. Okey, jadi macam tu ya. Jadi sebenarnya ini ialah rajam menunjukkan sejenis tumbuhan yang bergerak balas apabila disentuh. Ni tadi semalu kan. Jadi ini ialah gerakan nastik. Okey, apakah kepentingannya? Jadi sebenarnya kepentingannya ialah untuk melindungi tumbuhan daripada ancaman musuh ataupun kerosakan ya. Kepentingan gerak balas terhadap asangan dalam haiwan lain. Okey, ni haiwan-haiwan lain lah. Pertama ialah penglihatan stereoskopik. Yang kedua ialah penglihatan monokular. Okey, ni nota kita yang kita dah pelajari tapi kita nak tengok soalan dia ya. Soalan-soalan yang berkaitan ya. Ni kita dah pelajari. Okey. Jadi kita kata berikan dua jenis penglihatan haiwan. Jadi yang pertama penglihatan stereoskopik, yang kedua ialah penglihatan monokular. Okey, namakan dua haiwan dengan penglihatan stereoskopik dan apakah kelebihan penglihatan ini? Okey, yang pertama manusia. Manusia dan kebanyakan haiwan pemangsa seperti harimau dan kucing. Okey, yang seterusnya haiwan berupaya kepentingan haiwan berupaya menganggar jarak atau kedalaman dengan baik semasa stereoskopik ni kita lah manusia, lepas tu haiwan pemangsa iaitu harimau dan kucing. Okey, dia boleh dia dapat anggarkan jarak. Okey, kata kunci dekat sini menganggar jarak atau kedalaman. Ya. Okey, jadi nyatakan faktor yang menentukan jenis penglihatan haiwan. Okey, kedudukan mata. Jadi awak kena tengok kedudukan matanya pada haiwan ni. Barulah kita nak tengok jenis sama ada stereoskopik ke monokular ya. Okey, jadi apakah jenis penglihatan pengguna primer? Dan berikan alasan. Nampak tak? Dia kata. Jadi penglihatan monokular yang primer kerana kedudukan kedua-dua mata berada di sisi kepala. Kalau awak nampak haiwan tu dia berada di sisi kepala, maksudnya itu juga ialah pengguna primer monokular. Okey, selalunya mangsa kan. Okey, jadi selain daripada deria penglihatan, nyatakan satu lagi cara pengesanan rangsangan bagi haiwan. Okey, kalau ikan. Ikan dia ada garis, garis lateral pada badan untuk mengesan getaran dan pergerakan di sekeliling. Okey, kalau kucing dia misai. Misai kucing ni sebenarnya peka terhadap sentuhan. Pernah ni awak pegang, sentuh misai kucing ni. Jadi dia dia ni kan, dia tak nak kan. Jadi dia sangat peka ya. Okay. Jadi kalau belut, belut ni dia sebenarnya mempunyai medan elektrik kan. Dia ada elektrik kan. Tapi bukanlah elektrik yang kuat tu ya. Dia elektrik yang lemah untuk mengesan persekitarannya, iaitu mangsanya ya. Okay. Jadi kalau ular, ular Jacobson digunakan untuk mengesan
Kalau belalang, belalang dia ada sesungut dan bulu. Bulu tegah digunakan untuk mengesan rangsangan. Jadi ini adalah cara untuk mengesan rangsangan bagi apa haiwan-haiwan berikut. Okey. Jadi dia kata apakah kepentingan pendengaran stereofonik? Ini stereofonik ya, pendengaran, kalau pendengaran. Jadi kita kata manusia dapat menentukan arah bunyi dengan tepat. Manakala haiwan pemangsa mangsa untuk menentukan lokasi mangsanya. Jadi kalau kita boleh tentukan arah bunyi dengan tepat. Dan haiwan pemangsa mangsa ni dia boleh tahu kat mana dia punya mangsa tu ya. Okey, jadi bagaimanakah penglihatan monokula dapat membantu arnab? Untuk mengesan musuh dari pelbagai arah. Ini membantu arnab untuk menyelamatkan diri. Jadi tujuan dia untuk selamatkan diri dari dia akan lari lah. Bila dia nampak ada haiwan ya, nak makan dia ya, apa mangsa nak makan dia. Okey, jadi dekat sini kita nampak ada gambar raja menunjukkan seekor burung hantu sedang mencari mangsa ni. Namakan jenis penglihatan yang dimiliki oleh burung hantu itu. Nampak tak? Jadi awak kena tahulah kedudukan mata dia dekat mana, dekat sini kan. So ini ialah penglihatan stereoskopik. Stereoskopik dia macam kita ni. Kita mata kita kat depan kan. So dekat depan, so itu ialah stereoskopik. Macam mata manusia. Dan terangkan bagaimana penglihatan burung hantu membantu dalam pemburuan dia. Okey, jadi penglihatan stereoskopik ni membantu burung hantu untuk menganggar jarak atau kedalaman semasa dia nak cari mangsa tu ya. Jadi awak kena tengoklah. Kita pun sama ya, manusia. Kita boleh anggarkan jarak dan kedalaman tu ya. Okey, tetapi dia tanya lagi. Berikan dua contoh haiwan yang mempunyai jenis penglihatan yang sama macam burung hantu ni. Okey, samalah macam kita eh. Manusia, kucing, harimau, anjing. Jadi kalau ada soalan macam ni, awak tengok mata dekat mana? Kalau mata dekat depan macam kita ni, itu ialah penglihatan stereoskopik ya. Okey, terangkan bagaimana penglihatan seekor tikus membantu dalam kemandirian spesiesnya. Jadi okey, kalau tikus ni dia mempunyai penglihatan monokular. Perasan tak? Mata tikus tu dekat tepi ya. Itu ialah penglihatan monokular. Jadi penglihatan monokular ni membantu tikus untuk mengesan pada dekat tepi kan. Dia boleh dari tepi ni pun dia boleh luas lagi ya. Jadi ini membantu tikus untuk menyelamatkan diri daripada musuh. Dia boleh lari lah. Okey, jadi cuba tengok rajah seterusnya ni. Haiwan yang mempunyai jenis penglihatan yang berbeza. Okey, pertama harimau. Harimau matanya kat depan. Jadi ini ialah penglihatan stereoskopik. Kalau sini kat tepi kan mata dia. So ini ialah penglihatan monokular. Jadi namakan cikgu dah sebutkan tadi, penglihatan stereoskopik, penglihatan monokular ya. Kena hati-hati sebab ujian yang baru ni, yang sebelum ni ya, ramai yang salah ejaan. Kalau boleh betul-betul lah ejaan dia ya, stereoskopik dan monokular ya. R dia semualah ya, betul ejaan dia. Apakah kelebihan penglihatan yang dimiliki oleh harimau sebagai pemangsa? Jadi dia kata penglihatan stereoskopik membantu harimau untuk menganggar jarak dengan baik semasa memburu, memburu arnab ni. Okey, jadi kita kena, dia tahu dah anggaran tu, kan? Anggaran jarak tu, jadi dia boleh lah. Okey, jadi bagaimana pula
penglihatan mata arnab ni dapat membantu arnab menyelamatkan diri daripada harimau. Okey, so penglihatan arnab ni ialah penglihatan monokular membantu arnab untuk mengesan musuh dari pelbagai arah. Ha, sebab mata dekat tepi kan. So dia boleh contoh. Ia membantu anak untuk menyelamatkan diri daripada musuh. Jadi bila dia dah nampak ada harimau kat situ, dia pun cepat-cepat lari ya. Sebab dia boleh pelbagai arah dia boleh nampak ya. Sebab mata dia kat tepi ya. Okey, ni dia. Jadi awak lukis. Inilah awak lukis. Ya, ada dalam buku ya. Jadi sekiranya jika sebelah mata anak ni cedera dan tidak dapat melihat, huraikan kesan yang bakal berlaku kepada anak ni apabila dikejar oleh harimau. Jadi anak ni akan mudah ditangkap oleh harimau lah. Sebab ini kerana medan penglihatannya menjadi terhad dan sempit. Dia dah tak boleh dah. Sebab medan dia dah jadi, dia tak nampak dah harimau dia. Jadi terhad dan sempit. Jadi tak boleh lah sebenarnya ya. Dia akan mudah ditangkap ya oleh harimau itu ya. Okey, seterusnya dia kata berikan satu lagi contoh haiwan lain yang mempunyai penglihatan seperti arnab. Jadi penglihatan apa dia kata? Jadi tikus, ikan, kancil lah sama ya. Penglihatan haiwan yang matanya kat tepi, itu kita katakan ialah penglihatan monokular ni. Kalau arnab ni tengok kalau di buku Asas Badi muka surat 23, dia macam ni dekat tepi macam ni di tepi sini tepi. Jadi kalau salah satu dia cedera dia kata memang sempit dah. Ya. Okey, seterusnya. Okey, dengan soalan tu tadi. Okey, maka tamatlah siri 3 klinik kita Klinik Sains siri 3. Okey, bab yang pertama. Jadi cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kepada murid-murid yang hadir pada hari ini.